Selama kepemimpinan beliau, pembangunan di Kabupaten Malino ini tumbuh dengan pesat. Kemudian dari sisi figur beliau juga low profile. Semangat kerja kita bangun Malino bersama. Terkait dengan program-program beliau selama memimpin Kabupaten Malino ini, itu sangat luar biasa karena semua program-program itu menyentuh langsung kepada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ada beberapa poin, salah satunya adalah desa sarjana. Nah, itu merupakan mungkin kalau kita mau katakan selama ini kita tidak pernah mendengar di daerah lain. Dan di Kabupaten Malino ini beliau mencetuskan program itu, dan program sudah berjalan, dan itu sudah dirasakan oleh masyarakat. Saya rasa yang menyebabkan kenapa di Kabupaten Malino terjadi satu pasangan saja yang muncul, karena memang tidak ada lagi figur yang bisa hadir untuk menyamai, apalagi melampaui daripada figur pasangan Pak WMP Mawa dan Pak Jakaria. Selain itu, kita ketahui juga bahwa Kabupaten Malino ini kan membutuhkan program-program yang sifatnya berkesinambungan. Ya, untuk itulah kita berkomitmen bahwa pasangan ini wajib untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Malino.